have these lucid dreams where I can move a thing. Hello, this is Milo. Milo. Hi, Milo. Say hi. Hi, guys. Hello. Kembali lagi dengan aku, Ellen. Aku Siska. Aku Eli. Ini Milo. Kalian pengen hujat gak sih? Kalian hujat aku. Jadi hari ini, jadi dulu tuh aku sebenarnya sih ya pernah taruh di Instastory buat bikin sama keluarga Santoso barengan teman pertanyaannya. Tapi karena kita nggak sempet bikin, jadi hari ini kita mau bikin tigaan aja. Yaudah. Yaudah bener ya. Ini kita nggak boleh ada berantem, nggak boleh ada apa-apa ya. Oke. Nggak boleh ada yang ini kayak gimana dulu. Jadi kita mau main kayak gini. Siapa yang paling cantik? Nah misalnya kayak gitu, siapa yang paling cantik, siapa yang paling imut, siapa yang paling ini, itu. Jadi kita bakal nunjuk beberapa dari kayak ingin nunjuk gitu, ini misalnya ini gitu. Jadi kalian bakal tahu kita itu kayak gimana. Alright. Oke, okay? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Aku ada punya 15 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Siapa yang lebih cantik? 1, 2, 3. Semua orang saling nunjuk. Kalian gak jujur nih. Jujur yang cantik. Kalau kalian yang jawab aja lah. Kalian jawab aja lah siapa yang paling cantik. Next ya, ini pertanyaan kedua. Siapa yang paling suka pilih-pilih makanan? 1, 2, 3. Dia tuh pemilih banget makanan. Masa gak makan kue tiaw coba? Kue tiaw enggak. Selama umur berapa lu sekarang? 22 ya? 22. Sama umur dia 22 tahun dia gak pernah nyentuh kue tiaw, tongge, sayuran. Enggak sama dia. Terus itu yang paling lucu, yang anehnya pernah kita mau, kita di hotel terus itu malas keluar. Kayaknya aku tahu, aku tahu. Kita di hotel malas keluar, makan nasi padang. Pengen makan nasi padang. Kita cari dong yang terdekat, terus itu ratenya 4, lebih lah yang bagus, GoFood gitu kan. Ternyata pas datang emang enak banget, bukan nasi padang, kayak nasi warteg gitu. Terus dia makan sambil nangis, sama dia nggak nangis, nggak berkaca-kaca. Aku bilang, udah kalau nggak mau makan jangan dimakan, sedangkan aku sayang nggak mau makan gitu. Saking aneh banget kan, dia kayak berkaca-kaca. Iya emang kayak gitu, kayak gitu. Bener. Oke, next ya, pertanyaan ketiga. Siapa yang paling julid? Yang lebih julid ya, kita kan bertiga julid banget. Iya. Yang lebih julid, 1, 2, 3. Sudah nampak kayaknya. Dia suka julid-julid misalnya. Ya kan, mama harus beda guys, itu mama sama gadis-gadis beda. Harga cabai aja mahal 1000 aja julid dia. Mama kedua. Karena kecil lebih imut daripada kamu. Oke. Next. Pertanyaan keempat. Siapa yang paling ribet kalau belanja? Satu. Ribet dalam arti gimana dulu? Iya, konteks apa? Ini lama banget gitu. Iya. 1, 2, 3. Ellen. Iya. Ellen kalian berdua lah, gak punya uang soalnya. Iya. Kalau Cici ya, aduh. Kalau aku penjual, aku senang banget punya pembeli kayak Cici kayaknya. Dia bilangin ini, digodain sekali dua kali lagi, pasti diambil. Pasti. By the way, aku cat rambut ini juga karena tergoda. Iya. Awalnya cuma mau potong rambut, terus sama mbaknya dia. Mbaknya cuma ngomong, Mama lu sekalian kan? Nanti potong rambutnya saya gratisin. Mama kalau udah gak gratisan, udah. Potong rambutnya cuma 100.000, ngecatnya 500.000. Pinter banget. Untung, mungkin mikirnya untung. Tapi lumayan nih hasilnya. Next. Siapa yang paling suka minjem barang? Kelihatan sih. Yang mau punya barang. Yang miskin siapa kelihatan? 1. Kayaknya 3. Aku selalu pakai semua barang, gak ada yang aku beli. Aku pasti pakai apa ya, Cici?
beda atau enggak punya cucu ya. Makanya kenapa kalau baju aja sama? Iya, itu sebenarnya bukan baju aku. Aku pakai baju cucu ini. Tolong dilarat ya. Ukuran dia sama ukuran aku sama. Jadi kalian bisa tahu siapa yang gendut dan siapa yang kurus. Enggak, kalau celana aku enggak bisa. Kalau celana aku pasti secara sendiri. Kalau baju M, lu beli M yang S-nya pasti muat lah, Ce. M, Cici ngepas, aku oversize. Next. Siapa yang paling sensitif? Semuanya. Satu. Tiga. Semua ke dia. Iya kan? Dia sensitif banget pokoknya ya. Sensitif dia aja semua. Sensitif. Iya. Aku juga sensitif. Sebagai perempuan yang lemah lembut. Enggak. Sensitif loh. Dia sensitifnya gampang dibaikin lagi. Dia sensitifnya aduh enggak mau deh. Next ya. Siapa yang paling lama kalau ngambek? Satu, dua, tiga. Bukan tadi aku berhenti. Iya, kok kamu kayaknya pertanyaan kita semua. Kayaknya lu mau gua dibully kayaknya ini ya. Dipojokin. Jadi gini, lu mau sebutin semua mudah ngambek. Enggak. Cuman kalau Cece kan ngambek marahnya apa? Iya. Bukan gitu. Sedangkan kamu diam. Aku tuh marahnya gak berhak marah, guys. Iya. Sebagai anak paling kecil, tidak ada namanya marah. Ngambek. Ngambek. Jadi yang paling gede yang berkuasa. Oke. Ada pangkat. Oke. Next ya. Siapa yang paling gak bisa dibicarain? Aku. Kita semua gak bisa dicandain sih. Kalau bercandanya terlalu parah, langsung ngambek. Tergantung mood. Tergantung mood. Kadang gak berhak, bukan gak berhak maksudnya. Kadang gak berencana untuk bercandain, ngambek. Iya. Cuma ada Remina. Regina. Ngambek gak berantem. Sebab kayak kemarin, aku sama Sika tuh suka banget berantem. Jadi kadang kan gue julid banget. Iya. Kita kan, aku kan julidnya keterlaluan. Kita julidnya yang pasti, yang iya. Berdua lah gitu kan. Ngomongin satu artis yang lagi nyanyi tuh suaranya gempleng banget gitu kan. Kayak gini-gini terus, terus dia bilang, maksudnya kan kalau lagi julid, maksudnya dipanas-panasin lagi ya. Oh iya lo, iya gini-gini dong. Dia kan nyambung gitu. Tiba-tiba, coba lo dia nyanyi, apa bisa? Gitu. Suaranya sendiri aku kan. Soalnya diulang. Udah tahu itu hal yang enggak seru, diulang. Masa kayak gini terus? Masa kan gua jijik. Kan gua jijik saya lihat lu guys. Masa kayak gini terus? Masa apa sih? Gini terus. Kok aku enggak tahu. Enggak usah lah. Oke. Begitulah. Next. Siapa yang paling tertindas? Kelihatan, nggak usah lah. Udah tahu, kamu lah. Milo, udah tahu. Aku yang paling tertindas di sini. Enggak juga sih. Iyalah, paling kecil soalnya. Oke. Pertanyaan ke-10. Siapa yang paling jarang mandi? Lu pas pertanyaannya ke gua. Pas Cici lagi pergi ya? Dia mandi cuma sekali. Jangan Cici pergi dari tadi tuh jam berapa ya? Dia itu mandi. Aku mandinya jam mandi malam kayaknya enggak deh. Enggak. Dia cuma mandi sore sehari dari sekali. Ya. Itu kalau ada aku sehari sekali gila. Enggak, emang sehari sekali. Cuman kayak sekitar jam 2, jam 3. Iya. Jadi kayak udah malam enggak keringatan, enggak usah mandi deh. Kasihan deh. Irit air itu susah jadi dapatin. Kasihan deh yang dapat mesin sekarang. Enggak calon aku. Sorry ya. Kamu harus terima aku apa adanya. Makannya terasi lagi. Iya, tiap hari. Kan asik lagi. Oke, next. Sekarang pas. Nah, abis ini kita berantem. Iya. Pertanyaan ke-11. Siapa yang paling nyolot? Nyolot. 1, 2, 3. Kamu. Cici. Kamu. Oh, nyolot mah kamu. Iya, dia banget.
gini-gini anak ya, mulutnya pedes banget kalau kita kasih tahu ya. Kalau emang dia merasa tidak bersalah, dia nyolotnya setengah mati. Mungkin kan nada dia loh. Iya, nada dia yang kebiasa kan. Elah, itu iniin. Ya kan gua udah bilang, padahal dia mungkin dalam hati biasa, tapi nada dia nyolot banget. Curahan seorang kakak. Sampai abis ini cewekin sama Jessica suka duka jadi kakak Ellen. Banyak. Oke. Next, nomor 12. Siapa yang makannya paling banyak? Siapa makannya paling banyak? Satu, dua, tiga. Iyalah, football girl, ya kan? Ayo, sebentar, rusak lo. Tadi aja kalian denger kan dia bilang lapar. Lapar. Kerjaan aku, hobi aku. Kemarin kita makan bakso terus sama silin. Dia makan. Next. Terberantem. Dan ke-13. Siapa yang paling rajin? Langsung benernya pamit sih. Terus itu. Terus itu. Satu, dua, tiga, mbak. Mesin pencari, kalau dianggap Google, dia Google. Iya. Google GPS, dia GPS. Semi Google. Wase-wase, dia wasenya. Dia semua bisa sih, mbak. Mbak, mainan band ini. Satpam, satpam. Dapet. Oke. Blak buat mbak. Semoga dia nonton mbak video ini. Mbak, jangan kabur ya. Mbak, jangan kabur ya. Mbak, kabur. Aku ikut. Oke, okay. Next, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-14. Siapa yang paling Miss Queen? Itu udah apa? Miss Queen. Aku sih gak mau. Aku sih sebenernya sedih kalau dibilang Miss Queen. Sebenernya aku tuh gak mau ngaku. Aku tuh gak mau dibilang jiwa Miss Queen. Miss Queen tuh apa? Miss Queen. Tangan ratu. Bukan dong. Aku Miss kan nyonya, nona, queen ratu, nona miss, ratu. Miss kangen bahasa Inggrisnya miss. Okay. Pokoknya miss queen itu ya udahlah biar cepat miskin aja. Kamu? Iya aku. Iya. Aku nggak ngomong aku itu tapi aku miskin. Kan kita bertiga. Ya kalau kita bertiga berarti kamu. Kalau ada Milo berarti Milo. Oke, ini pertanyaan terakhir penutup dari ini. Siapa yang paling banyak mantannya? Waktu umur 1 tahun ada paling banyak mantannya siapa? 1, 2, 3 mantannya banyak banget. Wajar. Hujat tolong guys. Mau gak hujat? Tolong dihujat. Neng El itu bisa apa multi talenta? Iya, multi talenta. Aku bisa dipindahin ke channel mana aja. Kalau ke channel L kan anak-anak. Iya, aku harus bertingkat sebagai anak-anak biar enggak dipanggil tante. Tante Eli. Temen aku pernah datang ke rumah manggil sisi tante. Terus itu ya dia enggak berani datang lagi. Serius? Dia enggak berani datang lagi. Lu marahin. Bos sudah mau bapaknya datang. Ngapain minta maaf? Pencemaran. Kita bisa bikin. Iya. Oke. Kayak Garuda aja ya lu ya, Bu. Masa tante Garuda kayak gini? Dia terima kritikan Garuda. Cek perawatan gua kayak gimana lu ya? Diam dulu, diam dulu. Tolong diam dulu. Tolong dihujat, guys. Tahu enggak kalian? Perawatannya. Iya. Aku jujur ya. Yang kayak anak kecil tuh cuma rambutnya doang yang kedua nggak ada lagi. Sekian dari video ini, semoga kalian nggak boring liatin kita. Ya, udah. Kalau kayak ada mau bikin video apa, kalian boleh kuek-kuek. Iya, trio kuek-kuek ini yang sangat cantik ini. Komen di bawah bikin video apa yang kira-kira kita bisa bikin bertiga. Jangan lupa subscribe juga, share and comment. Yeah, bye. Jangan lupa juga ya subscribe di channel Neng Eli.
Siapa tahu? Gak ada yang subscribe. Oke. Okay.